Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali. Hei, oi. Oke, jadi pada siang hari ini hari apa ini ya? Pada siang hari ini hari Selasa tanggal 1 Agustus. Jadi hari ini hari Selasa tanggal 1 Agustus tahun 2023. Sedikit lagi kita akan memasuki hari ulang tahun hari kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2023. Oke sobat, jadi pada hari ini saya menyempatkan waktu untuk kembali membuat konten. Berhubung terakhir saya buat konten itu sekitar 5 hari yang lalu. Konten itu khusus ku buat untuk ikut dalam lomba ya. Konten yang ku buat beberapa hari yang lalu, sekitar 5 hari yang lalu itu saya ikutkan dalam lomba yang digelar oleh PT Gojek Indonesia, lomba kreator video ya. Dan saya ikutkan adalah yang di Facebook. Jadi video yang saya ikutkan dalam lomba itu ada di Facebook. Jadi Facebook saya atas nama Hairil Anwar, dan videonya itu terkait cancel orderan ketika driver sudah sampai di lokasi titik jemput. Itu membahas hal itu ya, lebih membahas ke hal tersebut. Dan alhamdulillah ya, terpantau hari ini saya lihat sudah ada penonton sekitar 1.800 penonton. Ya berharap saja ya video kita itu bisa masuk dalam kategori video yang bisa mendapatkan juara ya. Mudah-mudahan saja video kita dapat juara. Itu harapan terbesar kita. Jadi sekarang kita berada di PTB, Pantai Tak Berombak. Ini dia kolam PTB. Jadi hari ini kita sudah dapat orderan sebanyak 5 orderan. Tadi sudah jam 9 lewat, sekitar jam-jam 10 kita aktif. Dan baru sempat dapat 5 orderan. Oh ya, sekedar informasi juga bahwa akun rapper saya sudah naik level. Levelnya sekarang ini adalah level silver. Jadi level terendah itu adalah basic. Level terendah adalah basic. Selanjutnya ada silver. Terus ada gold. Selanjutnya platinum. Ada empat kategori ya untuk akun rapper ya. Dan masing-masing kategori itu punya cara ya, punya kelebihan-kelebihan tersendirinya. Oh ya, pada kesempatan ini saya ingin membahas tadi hasil dari perbincangan dengan salah satu rekan driver kita yang ada di Kabupaten Maros. Bila itu memaparkan bagaimana cara supaya akun bisa jadi gacor ya. Bukan gacor sih sebenarnya, akun bisa lebih mudah untuk dapatkan orderan. Jadi beliau itu mengatakan bahwa untuk bisa lebih mudah dapatkan orderan, dia itu selalu berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Bukan berarti berkeliling begitu saja ya, berpindah. Bukan berkeliling, bedakan ya, berpindah dengan berkeliling. Jadi habis mengantar misalnya ya, beliau habis selesaikan satu orderan, misalkan GoFood, pengantaran di titik A,
Setelah itu dia akan berpindah cari lokasi yang tidak jauh dari titik pengantaran. Duduk untuk beberapa waktu, paling lama 30 menit. Setelah itu, apabila tidak dapat orderan, berpindah lagi ke titik lain. Tapi jangan terlalu jauh dari lokasi tempat sebelumnya ya. Seperti itu. Seperti yang kita lakukan sekarang, kita itu berpindah dari titik yang tadi kita tempati. Kita pindah lokasi. Kita mau ke hutan kota. Taman hutan kota ya. Jadi kita mau nongkrong-nongkrong dulu sementara di taman hutan kota. Siang-siang begini tuh enak nongkrong di taman hutan kota Maros. Hutan kota Kabupaten Maros. Jadi kita nongkrong saja dulu di sini. Nunggu-nunggu orderan ya. Jadi kita nongkrong di sini sambil nunggu orderan. Kita beli minuman dulu ya. Berapa mari mas tak? Oh, iya. Yang mangga. Ada mangga di? Hah? Jangan mi. Mau minum-minum di sini. Wen dapat kunci masuk di kamera aku nih. Bikin anu konten YouTube. Kasih. Oke, jadi kita istirahat dulu ya. Sini. Enak ya. Segar. Segar sekali. Oke, jadi hari ini kita dapat orderan 5 dengan penghasilan 47.000. Oh ya, tadi saya sempat dapat notifikasi undangan Kofdar untuk ikut safety riding Gojek Makassar ya. Cuman saya tidak ikut ya. Saya tidak ikut karena saya sudah pernah ikut sebelumnya. Dan masih ada sertifikat yang saya dapatkan waktu ikut safety riding tersebut. Jadi untuk tahun ini saya tidak ikut. Kita belum tahu ya bagaimana nanti tanggapannya dari Gojek. Enak. Segar sekali ya. Jadi sekarang kita bergeser saja. Kita bergeser
Kita berpindah tempat ya. Kita berpindah tempat, berharap ketika kita berpindah tempat kita bisa dapatkan orderan ke-6 kita. Na 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 na. Kita bagusnya bersantai di mana? Oke, okay, sore-sore terlihat pedagang yang ada di PTB Maros sudah mulai perlahan-lahan mereka mulai mengatur jualan mereka. Oke, okay, kita nongkrong di sini aja dulu ya. Kita nongkrong di sini. Oke, jadi kita nongkrong di sini dulu. Mungkin untuk saat ini sekian dulu untuk informasi yang sekian dulu untuk konten pada kesempatan ini. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak di komentar. Apabila mungkin ada hal-hal yang ingin dipertanyakan atau ada beberapa kritikan, silakan untuk masukkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.